Baik, Pak Prabowo yang saya hormati, gagasan yang Bapak bawa dan Bapak gaungkan adalah keberlanjutan. Pertanyaannya kemudian, apakah yang sekarang kurang dari pemerintah hari ini akan dilanjutkan? Asumsi saya tidak. Yang kurang tentu tidak dilanjutkan. Karena itu pertanyaan yang perlu dijawab adalah terkait dengan persoalan perempuan. Bagi kami persoalan perempuan ini sangat penting. Dan karena tadi tidak ditanyakan di dalam dialog tadi, maka saya merasa perlu untuk mengangkat tema ini untuk memberikan kepada kita yang nantinya berada di puncak kepemimpinan nasional, memberikan perhatian yang serius pada persoalan perempuan. Ini persoalan yang mendasar. Pertanyaannya, Pak, bisakah Bapak jelaskan apa yang kurang dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan sekarang dan bagaimana mengubahnya? Terima kasih. Benar sekali, ya, kita benar-benar melihat bahwa peranan perempuan sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa, dan karena itu fokus saya adalah tadi, ya, membantu gizi makan untuk kaum ibu-ibu yang hamil. Kedua, fokus kepada pendidikan. Saya ingin membangun sekolah-sekolah unggul terpadu di tiap kabupaten, di mana kaum perempuan harus diberi suatu kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Dan ini sudah saya rintis di Universitas Pertahanan, di program-program S1 yang kita buka di 10 prodi di bidang science, technology, engineering, mathematics. Ternyata proporsi perempuan sangat besar. Juga di politeknik vokasi di Atambua yang kita buka, justru perempuan lebih besar dari laki-laki di mahasiswa dan mahasiswinya. Jadi memang benar, ini kita harus memberi kesempatan terutama melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ini saya kira sangat-sangat penting. Kita harus kurangi secara drastis angka kematian ibu, yang kita termasuk 10 negara tertinggi angka kematian ibu pada saat melahirkan. Jadi saya kira upaya-upaya untuk kesetaraan gender sangat penting. Juga di bidang politik kita melihat kaum perempuan sudah sangat mengambil peran yang sangat sangat menonjol, dan saya akan mendorong peranan itu di pemerintah yang saya pimpin. Ya, terima kasih Pak Prabowo. Tapi mohon maaf, nampaknya Bapak belum menjawab pertanyaan kami, karena pertanyaan adalah tentang perlindungan perempuan, yang permasalahan apa dan bagaimana mengubahnya. Mohon nanti sesudah ini mungkin bisa dielaborasi soal perlindungannya. Kami melihat ada tiga hal ketika bicara itu. Satu, perlindungan. Karena kita menyaksikan jumlah kekerasan pada perempuan luar biasa banyak, tinggi. Catatannya ada 3,2 juta kasus selama 8 tahun terakhir ini. Itu yang tercatat, itu yang terlaporkan. Dan perempuan ini harus dimuliakan, harus dilindungi, dan kekerasan pada perempuan tidak boleh disepelekan. Tidak boleh dianggap sebagai isu kecil. Dari mulai catcalling sampai kekerasan fisik, itu semua harus ditindak tegas, dan kami akan tindak tegas. Kemudian yang kedua, kesetaraan. Yang sekarang bekerja, dibangunkan daycare sehingga bagi ibu yang mempunyai anak bisa ada tempatnya. Yang ketiga, kesejahteraan. Perempuan harus punya upah yang setara dengan laki-laki. Itu kira-kira, Pak. Terima kasih. Pak Anies kurang tegas membicarakan masalah kekerasan terhadap perempuan dan perlindungannya. Oh, kita harus tegakkan hukum dalam perlindungan masalah-masalah itu. Kita tegakkan hukum, dan itu harus kita tegakkan dengan sekeras-kerasnya. Dan itu sudah menurut saya aksiomatis, tanpa kita berpikir panjang, memang itu kita harus lindungi seluruh rakyat kita, apalagi kaum perempuan, dari segala bentuk penindasan, kekerasan, eksploitasi, human trafficking, dan sebagainya. Jadi saya sangat-sangat mendorong penegakan hukum yang sekuat-kuatnya, dan bantuan kepada lembaga-lembaga, even non-pemerintah, NGO-NGO yang bergerak di bidang perlindungan kaum perempuan. Saya sendiri aktif menyelamatkan kaum perempuan yang bekerja di luar negeri dari tindakan-tindakan kekerasan seperti itu. Terima kasih.